tinggal gimana marketingnya saudara aku Aska, masuk dalam kriteria penjualan. Siap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Hendra Bagol di channelnya seputar jual beli mobil bekas. Oke, di video kali ini gue akan menyodorkan video dokumentasi kemarin waktu kita melakukan perburuan Xenia, pengecekan ya, pengecekan Xenia XI 2010 dan pengecekan Xenia XI ini tentu saja kita di telepon atau di info sama ownernya Rizky Motor pas waktu mau masuk di Tol Banyumanik ya, kita dapat telepon dan langsung saja kita meluncur ke lokasi karena pas waktu itu kita memang mau arah Balik Kudus, jadi tepatnya ini di Gayam Sari ya, di perumahan apa gitu lupa saya, nanti ada di videonya. Dan untuk kalian yang punya info seputar mobil bekas, silahkan langsung di DM aja di Instagram @hendrabagol atau bisa langsung japri di WhatsApp saya ya, yang saya cantumkan di deskripsi. Dan ini dia, tanpa berlama-lama, pas pengecekan Xenia, saya kasih untuk kalian. Kita lagi berada di Tol Banyumanik. Masuk dari Tol Banyumanik tadi kita dapat info suruh ngecek Xenia XI 2010. Dan nanti saya akan ambil jalan keluar ke Gayam Sari ya. Untuk kalian yang berada di sekitar sini pasti tidak asing lagi di jalan tol ini ya. Ini kita naik Grand Max PSAC, ini mobil dijual juga, mobil Niaga tahun 2019. Sambil berenang minum air ya, kita mau pengecekan sekalian saya menawarkan Grand Max ini, barangkali kalian ada yang pas kebetulan nyari atau tetangganya mau nyari, saudara handai tolani, jadi bisa ditawarkan ya Grand Max PSAC 15 2019, masih recommended barangnya, bagus, warna putih favorit. Ini saya sudah keluar di Tol Gayam Sari. Nanti pertigaan kita langsung ambil kiri dengan mengubah rute yang tadi. Sebenarnya kita sudah janjian di salah satu tempat rumah makan, tapi kita langsung mau meluncur ke rumahnya karena tadi ditelepon katanya langsung suruh ke rumah aja ya. Kita nanti ketemu dengan Mas Arif. Oke, jalanan cukup lumayan lenggang, lancar, dan tetap nanti kita video ke lokasi ya, ke rumahnya dulu kita lihat Xenianya. Thank you.
Ini udah mau sampai, guys. Udah masuk perkampungan. Nah, ini yang ntar masnya yang mau ngecek unit mobilnya. Mas Hendra. Channel YouTube-nya Hendra Bagol. Langsung saja di subscribe, like, dan komen di bawah ini, tinggalkan di komen untuk kalian yang mau pesen unit apa saja, all unit, all tahun. Dan sudah tinggal beberapa meter lagi ke rumahnya Mas Arif, dan ini jalanan sudah memasuki waktu sore hari, jalanan sudah mulai padat merayap, banyak sekali kaum the power of mama yang seng ke kanan belok ke kiri, atau seng ke kiri balik belok ke kanan. Dan tentu saja kita harus lebih hati-hati ya dengan para pengendara lainnya, saling menghormati di jalan raya itu adalah sebagian dari kita mentaati peraturan jalan raya. Ini di perempatan kita belok ke kanan ya. Perempatan belok ke kanan, lurus sekitar 30 meter. Rumahnya sebenarnya kan masih kesana ya. Lagi. Tapi kita biasanya janjian sama dia tuh di sini. Oh, ini dia unitnya. Avanza. Apa coba sih? Oh, Xenia ini, Xenia SI. Arti dah. Ini bener ini? Mobilnya? Ternyata unitnya tadi salah, guys. Bukan itu. Masih tidak gimana. Jadi bukan yang tadi. Nah, ini dia unitnya kayak Oh, itu NI, oh. Bukan. Katanya SI. Kita parkir aja dulu, cari parkir. Oh, kita turun. Sudah mulai turun. Kameramen ini bingung. Oke, nantikan pengecekan Xenia XI seperti apa unitnya, transmisi Matic XI 2010 infonya. Dan kita sekarang berada di Pedurungan di Semarang. Tadi di jalan dapat info Xenia XI, dan langsung saja kita cek di lokasi seperti apa keberadaan Xenia ini, kondisinya. Nanti kalau misalnya cocok langsung kita bungkus. Terus ikuti pengecekan Xenia XI bersama saya Hendra Bagol di tetap di channelnya Hendra Bagol ya. Ini dia mobilnya. Nah, ini dia mobilnya Xenia XI.
ada mobil dia benar. Rekam, Om. Gimana Mas Idri kondisinya? Ya cukup baik, walaupun tidak istimewa tapi kategori bagus lah, medium ya, sedang ya. Tinggal gimana marketingnya saudara Abu Aska masuk dalam kriteria penjualan. Ini wes ya di pengetesan metiknya. Ini pengetesan metik. Caranya gini. Enggak dicobain jalan dulu, Mas. Bang Hendra. Oh, iya nanti kita coba jalan gitu ya. Oke, kita coba maju mundur masih responsif ya. Untuk perpindahan giginya nanti kita coba jalan. Karena bekas dulunya bekas double ding monitor, jadi ya nanti kita rapikan lah sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Wah gede dong bukit. Interior kencang semua ya. Gimana? Ya diajak jalan nih. Bisa bertanggung jawab ini mobil laku atau tidak, manual book Oke, itu dia tadi teman-teman video dokumentasi pengecekan Xenia, dan setelah semuanya cocok, semuanya lengkap, kita bawa pulang beserta kelengkapan surat-suratnya. Nantikan video review atau lihat kondisi lebih detailnya sesudah kita bersihkan nanti, hanya di channelnya Hendra Bagol. Untuk Xenia XI 2010 kita cross-check dulu, kita lakukan pembersihan dan salon interior dan eksterior terlebih dahulu, baru nanti kita akan lihat dan saya akan kasih tahu kondisi lebih detailnya di video saya selanjutnya. Oke, dimanapun kalian berada yang sedang berjualan mobil, semoga diberi kelancaran dan keberkahan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.